belakang. HP, Jumat 5 Juli pekan lalu, diperiksa sebagai saksi oleh penyidik unit pidana umum terkait pembunuhan pegawai koperasi yang dilakukan suaminya. Dalam pemeriksaan, polisi memastikan HP tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam peristiwa itu. Menurut polisi, saat peristiwa terjadi, istri tersangka tidak berada di TKP karena tengah mengantarkan keluarga ke bandara. HP baru mengetahui peristiwa pembunuhan yang dilakukan suaminya saat pulang ke rumah. Karena takut, HP kemudian kembali ke rumah orang tuanya di Empat Lawang. Statusnya sekarang seperti apa, Bang? Jadi yang bersangkutan kita masukkan sebagai saksi. Betul, yang bersangkutan mendapatkan informasi pembunuhan itu bukan dari suaminya, namun dari keponakannya atas nama Freddy. Di mana pada saat saksi ini, yaitu istri saudara Heni, kembali mengantar keluarganya dari bandara karena akan ke Malaysia, sepulangnya di rumah suaminya yaitu saudara Antoni sudah tidak di tempat. Yang bersangkutan bingung, kemudian menanyakan pada pihak-pihak termasuk Freddy, dan Freddy menjelaskan bahwasanya Antoni sudah memberikan pengakuan pada saudara Freddy, yang bersangkutan baru saja membunuh seseorang. Dengan latar belakang itulah istri Antoni yaitu saudara ini karena takut sendirian di rumah akhirnya kembali ke kampung halamannya di Empat Lawang. Berarti tidak terlibat ya, Bang? Tidak terlibat. Polisi ikut memeriksa istri tersangka untuk membuat terang konstruksi kasus tersebut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.